Ya qariban, ya mujiban, ya aliman, ya sami'an, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari min su'ali wa ikhtiyari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ala ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah Ramadan yang Allah muliakan, alhamdulillah tidak terasa kita sudah menginjak ke penghujung Ramadan, di mana penghujung Ramadan ini bisa dikatakan final. Sebelum final biasanya kalau pertandingan, perlombaan ada persiapan yang matang supaya berhasil mendapatkan juara, dan mendapatkan juara dan berhasil tidak mungkin bagi orang-orang yang leha-leha tidak mempersiapkan. Nah, di penghujung Ramadan inilah waktu untuk mengevaluasi selama kita di bulan Ramadan dari tanggal 1 sampai sekarang. Orang yang evaluasi itu orang yang meminimalisir kegagalan, yang meminimalisir beban setelahnya. Sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Hasr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad alayah. Hai orang-orang beriman, takutlah kalian kepada Allah dan perhatikan dirimu, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan umurmu sudah tidak muda lagi. Kita sudah tua, umur sudah lewat masanya. Dari masa yang dijanjikan Rasul yaitu 60-70, sekarang sudah 80 dan sebagainya, yang sudah sepatut dan seharusnya kita mengevaluasi keberhasilan selama umur kita untuk menyongsong hari esok. Hari esok inilah adalah oleh ahli tafsir dirinci, ditafsilkan, yaitu ada 5 waktu kurang lebih yang kita alami dalam hidup. Yang pertama adalah yang disebut ada yaumul mafqud, hari yang sudah lewat. Hari yang sudah lewat itu yang tidak mungkin 1 jam, 2 jam, 1 menit kita dapat bertemu lagi. Kehilangan waktu 1 hari itu lebih besar dan lebih berharga daripada kehilangan sebongkah inten berlian. Kehilangan inten berlian mungkin kita bisa mendapatkan dan bisa kita menemukan lagi. Tapi kehilangan 1 waktu sehari itu tidak mungkin, sampai hari kiamat tidak mungkin kita dapat menemukan hari yang kemarin. Di hari kemarin itu tertata rapi. Amal kita, hitam putihnya amal itu tertata rapi, dicatatan oleh Allah. Bagaimana mensikapi hari yang sudah lewat? Ya, hari berikutnya, hari kedua yaitu yaumul masyud, hari pada saat kita hari ini hidup. Hari ini terserah milik kita ini. Mau diapakan hari ini, mau jadikan maksiat ke, berdosa ke, mau kita taat secara totalitas kepada Allah, itu pilih kita, serahkan. Tapi dua-duanya punya konsekuensi. Wa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan, Allah akan memberikan kebaikan walaupun sebiji zarrah. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang buruk, walaupun sebesar biji zarrah, Allah pun akan memberikan keburukan itu. Oleh karena itu, maka jadilah kita yang pandai memanage waktu, pandai menata umur kita, supaya kita tidak menjadi orang yang binasa dengan umur dan dengan waktu. Tidak sedikit orang yang binasa dengan waktu nanti di akhirat. Dalam ayat, wal asri innal insana lafi khusrin. Banyak manusia yang rugi dengan waktunya karena tidak pandai memanage waktu. Bagaimana waktu ini? Waktu inilah untuk perubahan waktu yang kemarin. Seandainya ada dosa, segera tobat hari ini. Jangan dinanti-nanti. Hari nanti belum tentu milik kita. Dan kalau ada waktu, kalau ada kebaikan sedikit, tingkatkan. Terus tingkatkan. Karena itulah
orang-orang mukmin yang selalu meningkatkan amal kebaikan. Dalam pepatah ada yang mengatakan, mangkana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa hari ini lebih baik daripada hari kemarin, berarti orang itulah orang yang beruntung. Wa mangkana yaumuhu mithla amsihi fahuwa khasirun. Barang siapa hari ini sama dengan hari kemarin, berarti orang itu rugi. Yang ketiga adalah ada yaumul maulud, hari esok, hari yang akan datang. Hari yang akan datang, satu hari, satu jam, belum tentu milik kita. Itu rahasia Allah. Banyak orang yang sedang bicara, baru 2 menit, baru 3 menit, 3 jam, sudah meninggal dunia. Banyak orang kaget, si pulan sudah meninggal, padahal baru mengobrol dengan, berbicara dengan kita. Itulah cepatnya umur, cepatnya ajal. Oleh karena itu, maka kita gunakan hari ini, momen yang sangat begitu berharga bagi kita. Jangan dinanti-nanti ketika ada kesalahan. Jangan adanya dinanti-nanti ketika kita mau meningkatkan ketakwaan. Dan hari esok itu adalah rahasia Allah. Banyak orang yang banyak segudang cita-cita, sejuta rencana, tapi tidak terrealisasi karena kematian adanya sudah menjemput dirinya. Yang keempat adalah yaumul maud, hari yang dijanjikan oleh Allah. Mana hari yang dijanjikan oleh Allah? Yaitu kematian. Kullu nafsin dzaiqatul maut. Setiap jiwa, setiap yang bernapas, itu semua akan mengalami kematian. Kematian itu semuanya akan datang kepada siapapun, walaupun berbeda-beda waktunya. Kematian tidak usah ditakuti. Kematian harus jemput. Kematian harus persiapkan. Dengan apa? Dengan mempersiapkan amal soleh. Insya Allah hanya orang kafir, hanya orang yang munafik, yang tidak percaya kepada akhirat, itulah yang takut dengan kematian. Tapi kalau orang mukmin sangat merindukan dengan kematian. Di dalam kematian inilah Allah menjelaskan, aina matakunu yudrikumul mautu, dimanapun kamu bersembunyi di benteng yang sangat kokoh, walaupun kamu, kalian itu bersembunyi di benteng yang sangat kokoh, tetap yudrikumul maut, kematian akan menjemputmu. Yang berikutnya adalah adanya kelima yaumul mambud, hari yang sangat panjang. Hari yang sangat panjang inilah buah daripada kematian. Inilah adanya menuai keburukan, menuai kebaikan di dalam hari yang panjang. Kenapa disebut hari panjang? Karena Allah dalam surat As-Sajdah membandingkan hari dunia dengan hari akhirat. Perbandingan satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Kalau kita mati, tidak tahu di mana tempatnya. Akan dengan siapa, di mana kita akan mati. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu akan meninggal. Apakah di rumah yang megah, sudah dibangun, habis menghabiskan biaya 15 miliar. Dengan adanya tempat tidur yang sangat mewah, megah, empuk. Belum tentu kita mati di rumah yang dibangun oleh kita. Belum tentu kita mati di atas kasur yang didambakan, yang begitu empuk. Bisa jadi kita mati di pesawat. Bisa mati kita di perjalanan tertabrak dengan kendaraan. Bisa mati di mana saja. Oleh karena itu, maka mari kita untuk mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri dengan momentum Ramadan ini. Kita sudah seharusnya, apakah Ramadan ini berhasil mendidik kita menjadikan soleh? Tingkatkan kesolehan, karena keberhasilan Ramadan adalah menjadikan soleh kita setelah Ramadan, baik soleh spiritual maupun soleh ritual. Insya Allah, kesolehan ritual dan kesolehan sosial akan lebih meningkat setelah Ramadan, berarti sukses, berarti berhasil, berarti dengan pendidikan Ramadan, kita sudah memiliki fiala kemenangan dari perlombaan. Mudah-mudahan seperti itu. Demikian, mudah-mudahan menjadikan sesuatu inspiratif, motivasi apa yang disampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.